ジェジェジェジェジェーン。わー、すごい、クレンバンガッガイス。えい、シアチョー、クレンバンガッグ。よよよ、まだまだ。ジェジェジェジェーン。Ini dia guys, tujuan kita hari ini. Pertama itu. Pertama ini, destinasi pertama. Ini apa? Ini adalah pohon namanya Seven Star. Seven Star no Ki. Ini dia guys. Seven Star Tree. Seven Star no Ki. Pohon yang ada di lambang apa? Bungkus ini, bungkus rokok Seven Star. Makanya namanya Seven Star. Asik banget. Yuk kita jalan-jalan dikit ya. Kita lihat dari dekat kayak gimana. Karena kenapa coba? Dingin guys, minus 8 derajat. Pengen lihat dari dekat ah. Ayo. Dari mana? Oh itu. Tuh, pohonnya di sini. Biasa aja sih pohonnya, enggak ada yang spesial. Biasa aja kan ya, Cece ya? Biasa pohon aja. Tapi ini juga bagus loh, pohon yang di belakang sini. Sini. Nenek. Tuh, ini mana lebih keren kayaknya ya? Iya. Itu. Dari sini oh. Bagus. Bagus ya, Cece? Itu. Bagus kan? Antri. Ah, pohonnya ngantri. Pohonnya ngantri. Sama. Oh iya, Wak. Oki ya, Tse. Oh iya. Mecha kirei desho, hara. Guys, ini namanya parent and kids. Parents. Oh iya. Ah, otosan, okasan. Otosan, okasan, kodomo, manaka. Bapak, ibu, sama anaknya. Gimana ya? Nah, ini namanya Oya Toko Noki. Ada pohon bapak ibu sama anaknya di tengah-tengah. Terkenal juga loh ini. Iya. Ini juga terkenal, serius. Nah, kalau cari di internet, ini terkenal. Dan ini bagusnya pasti lihat musim dingin kayak sekarang ini. Nggak kelihatan wajah kita. Iya. Hanya cahaya mataharinya dari sini. Oke, okay, this is a second destination. Success. Accomplished. Let's go for next one. Oke, okay, let's go. Yay. See that boat? TV commercial. Point. Tuh. Oh, dia. Yeah. Kento Mary. TV commercial. Jadi apa, Siaco? Ini ya mereka pakai buat TV commercial. Oh, gitu. CM. Buat iklan ya? Iya, iklan. Mana yang namanya Ken? Mana yang namanya Mary? Yang Dev itu Ken, yang kanan itu Mary. Oh, gitu. Cewek sama cowok ya? Iya. Filosofinya apa? Filosofinya apa ya? Apa ya? Ken and Tom Mary. Siaco? Edi. Ken and Tom Mary. Ken Mary. Mary. Ya, ini pohon Ken Mary. Sebenarnya pemandangannya biasa aja. Iya, pohon aja. Pohonnya biasa aja, tapi pemandangan esnya yang asik. Ya enggak, Siaco? Iya. Kan tuh pemandangan belakang itu loh. Iya, ditutupin salju semua kan. Jadi indah banget, bisa ngeliat jauh banget tuh. Ya guys, jadi tur kali ini itu kebanyakannya ke pohon-pohonan. Main pohon-pohonan. Samui. Dalam pohon. Minus 10 derajat guys. Cabut ya saja. Samui. Nigeo. Nigeo. Kabur. Kita naik. Oh, nice. Kotor banget guys. Gila. Oke, okay, let's go. Wah, sugoi ice. Meja ice-nya. Gila guys, ice-nya banyak banget. Road. Hey guys, jadi pengemudinya udah ganti, sekarang jadi Siaco. Katanya dia pengen ngerasain juga apa mengemudi nyetir di jalanan salju kan. Serem-serem gimana gitu. Tapi apa menantang, dia bilang gitu. Ya udah, kalau jalannya kayak gini kan enggak terlalu kenceng-kenceng amat. Ya kita ajarin aja cara apa mengemudi nyetir di ini di jalanan bersalju. Enggak ada masalah kok selama ini kelihatannya.
Syajo. Perasaan kamu gimana nyetir di jalanan bersalju? Serem? Enggak ada mobil, enggak ada orang banyak jadi. Iyalah. Jadi tenang, masa orang jalanannya cuma kayak gini, guys. Iya. Masa serem kan? Enggak lah. Oh, ada pesawat tuh. Hikuki. Aduh. Oh, icata. Oh, Hikuki. It's better. Oh my god, it's really beautiful, see? Aduh, gila. Cantik banget, guys. Cantik banget ya. Gila, cantik banget. Wow, saljunya bagus, guys. Emang saljunya beda, guys. Wah-wah, kata saja. Kira-kira berapa ya? Yah, wah-wah. Yah, wah-wah. Snow. You're strong. Oh, snow. I cannot touch it. Ooh, snow. Ah, cemita. Hey, Syajo. Hi. Di samping kamu ada apa itu? Ya, ini Christmas tree. Di Indonesia nggak ada Christmas kan? Nggak ada sih. Iya, tapi di sini ada. Jadi ada modelnya. Pohon ini. Pohon itu. Bagus dong. Muminoki ya deh. Ya, gimana bentuknya? Bagus ya. Benar-benar apa? Christmas gitu ya? Ya apa gitu. Triangle gitu? Ya triangle gitu. Banyak banget orang di sini, guys. Iya, mau foto ya. Tuh, sebenernya. Orang-orang mau foto. Itu orang asing semua, guys. Parkir mobil kayak gini. Ya, guys, sebenarnya kalau ke daerah kalau pengen lihat pohon-pohon itu, tadi kan udah banyak pohon ya. Kita udah lihat banyak pohon. Sebenarnya pohon yang paling terkenal itu kalau pas musim dingin. Pas musim dingin ya itu. Pohon Christmas tree ini. Pohon ini yang paling terkenal kalau musim dingin, guys. Mau ngapain kamu? Guys, lihat guys. Syacok. Ah, enggak sih, cuma kena dikit. Sikisuyo. Cakire da yo, minasan. すごい。レゴもつけてくれてる。お、ストップ止まれって。綺麗にやほら。 Ada bulan. Baru jam 4 loh. Ada bulan sih, Cok. Ya, buntutnya. Apa ya? Buntut. Jadi apa? It has to be left side. Left side at the. Saki cuma ini. Wah, guys, keren banget tuh. Bulan sama gunungnya kelihatan jelas. Kamu ngapain sini, Syajo? Ngapain? Lihat ya, turun matahari gitu. Mataharinya turun, sunset ya. I wanna pee. Yeah, me too. Emang jalan ini punya siapa? Hah? Jalan ini punya siapa? Merry Christmas! Merry Christmas!
Syaco, kita mau ngapain kesini? Kita mau lihat turun salju, janai yo, nandake, Tanjung. Tanjung. Apa? Apa mau? Waterfall. Waterfall. Okay. Yeah. Where is it? Maybe over the bridge. Okay, let's go here. Gimana hasilnya? Bagus nggak? Bagus banget ya. Apa sih yang bagus? Apanya yang bagus? Airnya udah menjadi es batunya. Mana? Yang ini. Airnya dari atas, tapi ya saat apa turun sampai di bawah, udah menjadi esnya gitu. Jadi aku juga menjadi es deh. Dan ini benar-benar aku. Ngeri. Memangnya dingin? Dingin gak sih? Dingin sih. Minus apa ya? 14 degree Celsius. Wah. Keren banget. Gila guys, keren banget. Caco, gimana tempat ini worth it? Worth it. Tempat ini kalau buat musim dingin bagus banget ternyata. Iya. Serius. Di daripada datangnya malam-malam itu kan ngelihatnya jadi kurang jelas ya, apalagi kalau mau ngambil foto atau ngambil video kan tuh. Masih bisa lihat jadi, yang gunung-gunung juga. Ya, ada gunung juga di belakang gunung-gunungnya. Tuh. Tuh di belakang sini ada gunung tuh. Iya. Jadi saran kita sih mendingan kesininya ya jam 4-an lah ya, jam 4. Jam 4 gitu. Jam 5 sih ya kayak gini sekarang jam 5. Oh, bagus, serius. Worth it banget. Bulan juga benar-benar kelihatan deh. Bulannya kelihatan juga. Di sini, yang itu. Oh iya, ada bulan, guys. Mana bulannya? Ah, oh, tuh, ini bulan nih. Ini ada pegunungan semua. Keren. Dancing. I'm sure, man. I told you. Caco, kita mau kemana jalan kaki? Kita mau pergi ke Blue Pond. Blue Pond? Iya. Emang Blue Pond itu apa sih? Blue Pond itu apa ya? Poundnya mungkin blue. Sekarang kita udah di Dupan Ao no Ike Blue Pond. Nah, sebenarnya sekarang musim dingin, jadi ya airnya udah menjadi esnya. Oh gitu. Ayah. Ya, indah banget deh kalau musim panas gitu. Tapi kalau musim dingin gelap ya. Aja. Orangnya dan, banyak gini ya. So, iya. Banyak banget orang gitu. Dan udah gelap. Mereka pakai lamp yang bir, jadi itu menjadi keren gitu, gitu, bagus gitu. Emang berapa derajat sekarang? Minus ya, minus 8 derajat Celsius. Dingin banget. Gimana sih Caco? Dingin banget. Hidungnya udah jadi merah loh. Ini suhunya minus 18 derajat guys, jadi kita gak mampu di luar. Dingin banget ya. Gak bisa menggalang mulut juga. Mulutnya gak bisa bergerak gitu. Sampai beku kayaknya. Mana katanya kamu mau jalan-jalan ke Rusia kalau kayak gini aja lemah ya. Gak bisa. Ya guys, Blue Pond itu sebenarnya itu jadi wallpapernya ini official MacBook Pro Retina yang tahun 2012 kalau nggak salah. Kalau teman-teman udah coba aja cek Blue Pond official Apple MacBook pasti keluar itu. Makanya kenapa semenjak itu Blue Pond ini jadi terkenal banget, banyak turis yang datang ke sini. Bukan cuma orang Jepang tapi banyaknya orang luar. Karena sekarang udah ada guide-nya juga kan, bus gitu. Sizing bus udah ada. Ya hari ini kita kemana aja sih sebenarnya? Ke beberapa destinasi. Itu hubungannya tentang pohon-pohonan.
Mungkin bagian bagi sebagian teman-teman, apa ini cuma kayak gini? Buat kita itu adalah pengalaman atau momen yang paling, yang sangat-sangat berharga. Ya Caco ya? Iya. Karena kita nggak bisa nemuin hal kayak gini di Tokyo atau di Osaka atau di Kyoto. Cuman di Hokkaido. Jadi harus ngeluarin uang, terus harus nyempetin waktu gitu kan. Ya asik ya sebenarnya, pemandangannya itu indah banget. Itu saljunya sejauh mata kita memandang. Putih banget ya. Halus banget. Tapi dinginnya bukan main. Iya. Sampai sini dulu video buat malam ini ya. Kita lanjut lagi untuk video berikutnya ya. Ditungguin video berikutnya. Video berikutnya kita bakal main ke Odori Park buat Yuki Matsuri Snow Festival. Snow Festival sampai kapan ya tanggal? Sampai tanggal 11. 11. Ya, maksimal tanggal 11. Setiap tahun itu sampai tanggal 11. Bye guys. Sampai sini dulu video kita. Thanks for watching and see you guys again soon. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.